Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin coba membuat tutorial, yaitu bagaimana cara membuat tutorial tanda tangan online dalam suatu dokumen dan cara memberikan e-materai dalam satu dokumen. Jadi langsung saja caranya. Yang pertama sekali, kalian harus membuat tanda tangan secara manual. Jadi untuk membuat tanda tangan manual, kalian harus menyiapkan satu kertas HVS seperti ini. Ini satu kertas HVS. Kemudian yang satu lagi yaitu pulpen. Jadi di sini ada dua pulpen. Bagusnya untuk membuat tanda tangan elektronik atau tanda tangan online, kalian harus memiliki pulpen yang tintanya bagus. Ya, misalnya pulpen seperti ini juga bagus, tetapi dia tidak cocok untuk pembuatan tanda tangan elektronik karena dia gambarnya agak kecil. Kalau seperti ini, yang pulpen seperti ini atau pulpen mejel, misalnya dia nanti keluar tanda tangannya agak tebal. Jadi nanti mudah dalam kita foto, kemudian kita rubah, kita hapus backgroundnya, kemudian kita tempelkan tanda tangan tersebut di satu dokumen, jadi lebih jelas. Jadi untuk tutorial ini, saya coba membuat tanda tangan online dengan menggunakan pulpen yang ini ya, karena pulpen yang seperti ini, pulpen pilot atau standar, tidak direkomen, tetapi bisa juga, tapi masalahnya agak susah nanti dalam merubahnya. Langsung saja saya akan coba tanda tangan ini, akan saya coba nanti rubah ke online. Nah, seperti ini tanda tangannya. Tanda tangan ini sekarang saya coba foto ini ya, sudah difoto. Sekarang saya coba rubah ke online, caranya seperti berikut ini. Sekarang tampilan di layar HP. Baik, di video selanjutnya saya ingin mencoba, yaitu menunjukkan tutorial, yaitu bagaimana cara memperbaiki tanda tangan tadi. Jadi bentuk tanda tangannya seperti ini. Ini tanda tangannya. Ini masalah di sini, yaitu backgroundnya tidak putih. Jadi di sini kita coba untuk memutihkan background pada tanda tangan ini, sehingga kalau background telah putih, tanda tangan ini bisa kita bawa ke dokumen. Jadi langsung saja caranya. Untuk yang menggunakan komputer, bisa langsung menggunakan aplikasi Photoshop atau aplikasi lainnya. Nah, untuk pengguna HP, bisa di-download salah satu aplikasi ini, yaitu Cam Scanner. Jadi sekarang coba untuk mendownload satu aplikasi Cam Scanner. Nah, aplikasi ini kemudian di-install. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Jadi nanti aplikasi ini digunakan untuk memutihkan background, sehingga kalau background telah putih, bisa ditempel di suatu dokumen dan bisa diberikan e-materai. Jadi tunggu hingga proses download selesai. Baik, di video selanjutnya saya ingin mencoba, yaitu menunjukkan tutorial, yaitu bagaimana cara memperbaiki tanda tangan tadi. Jadi bentuk tanda tangannya seperti ini. Ini tanda tangannya. Ini masalah di sini, yaitu backgroundnya tidak putih. Jadi di sini kita coba untuk memutihkan background pada tanda tangan ini, sehingga kalau background telah putih, tanda tangan ini bisa kita bawa ke dokumen. Jadi langsung saja caranya. Untuk yang menggunakan komputer, bisa langsung menggunakan aplikasi Photoshop atau aplikasi lainnya. Nah, untuk pengguna HP, bisa di-download salah satu aplikasi ini, yaitu Cam Scanner. Jadi sekarang coba untuk mendownload satu aplikasi Cam Scanner. Nah, aplikasi ini kemudian di-install. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Jadi nanti
Aplikasi ini digunakan untuk memutihkan background, sehingga kalau background telah putih bisa ditempel di suatu dokumen dan bisa diberikan e-materai. Ditunggu hingga proses download selesai. Ditunggu hingga proses selesai. Sekarang yaitu saya ke tahap selanjutnya, yaitu proses memberikan tanda tangan ke dokumen. Jadi ini bentuk dokumennya seperti ini. Ini bentuk dokumen surat perencanaan yang telah saya buat, surat pernyataan yang telah saya buat. Di sini saya akan coba memberikan tanda tangan digital di sini. Caranya itu seperti yang tadi. Ini seperti ini. Ini ialah bentuk tanda tangan yang telah saya foto sebelum diedit. Ya, jadi kalau bentuk seperti ini dia tidak bisa ditempel seperti ini karena backgroundnya dia tidak putih. Ya, jadi tidak bisa ditempel. Misalnya coba ditempel, nanti akan jadi hitam seperti ini. Saya ini pilih behind the scan. Nah, seperti ini hitam seperti ini dia tidak cocok. Tidak bagus. Kita coba hapus. Ini satu lagi foto tanda tangan setelah diedit di aplikasi Cam Scanner. Seperti ini dia backgroundnya menjadi putih sehingga kita bisa langsung tempel di dokumennya. Tempel bisa langsung drag and drop ataupun copy paste ke dokumen masing-masing seperti ini. Ya. Ini sekarang tanda tangannya ada di dokumen. Tanda tangannya ada di dokumen. Sekarang klik di tanda tangannya, klik kanan, kemudian pilih ini wrap tag, pilih behind tag. Behind tag artinya di belakang tag seperti ini. Sekarang tinggal diatur-atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya seperti ini. Ini telah jadi dokumennya. Kemudian klik save. Klik save. Coba tutup, kemudian coba buka kembali. Ini. Nah, ini kita telah selesai